Oke, tamu-tamu terus berdatangan setengah sembilan, nanti lagi dimulai ibadah. Kita lihat ke dalam sebentar nih. Nah, tuh. Udah separuh lebih kan. Nah, ini lagi ngobrol sama Pak Yones Eko. Ini detik-detik kedatangan Sekum Sinode Pak Erik. Lewat Karanganyar ya Pak Erik? Iyalah dari metro kok ya, metro Kibang Karanganyar baru. Karanganyar belok kiri deh. Oke. Oke, sudah makin penuh. Lagi dimulai ibadah ujian peremtoar Alempinus Jonathan 31 Maret 2023 di GKSBS Jati Agung Pantan Sumber Jaya atau Sumber Rezeki. Itu Pak Erik tuh. Jemaat dengan kita berdoa bersama. Bapa yang rahmani, kami bersyukur pada pagi hari ini Kau telah menyertai kami semua. Tempat ini Kau menyertai dari tempat kecil kami sampai tempat ini semuanya Kau berkati. Dan saat ini kami hendak memulai musyawarah majelis jemaat di GKSBS Jati Agung di tanggal 31 Maret ini dalam ujian dari acara persidangan dari tahap ke tahap, sehingga nanti dihasilkan keberhasilan dari proses belajar bersama pada saat ini dalam musyawarah majelis jemaat. Kau berkati pemimpin musyawarah, Kau berkati kami yang akan menjadi pendamping dalam proses ujian peremtoar dan semua yang akan berproses untuk mulai menghasilkan kesepakatan keputusan dari majelis dari musyawarahnya pada hari ini. Kami mohon pimpinan di dalam perjalanan awal ini sehingga namamu dipermuliakan saat kami mengawali dan pada akhirnya kami boleh mensyukuri pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya akan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan ibadah dan juga acara musyawarah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya walaupun tersakiti, kedua, siap untuk hidup dalam kesederhanaan atau kebenaran. Ketiga, menjadi pelayan Tuhan penuh waktu. Kesimpulan, jika seorang yang memiliki jabatan pelayan gerejawi, baiknya memiliki spiritualitas yang baik. Dua, menjadi keintiman dengan Tuhan menjadi bahan bakar bagi seorang pelayan untuk terus setia dalam pelayanan. Sebab akan tetap kuat jika berbagai hambatan dan tantangan menghadap. Yang terakhir, melalui kajian yang begitu panjang, penulis dapat menghayati bahwa Kristus adalah cinta. Bagaimana cinta itu hadir dalam kehidupan pribadi penulis, serta cinta Kristus itu akan penulis bawa dalam pelayanan jemaat GKSBS Jati Agung. Relasi dengan gereja yang berbeda domisili serta bersahabat dengan saudara lintas iman. Terima kasih. Waktunya masih ada 5 menit, Pak. Kalau ada yang bertanya, sudah, Pak. Cukup. Baik. Harapannya agar waktunya tidak terlalu lama jeda untuk menghadapi pendeta. Karena kalau sampai kemudian setelah pendeta 20 tahun, 30 tahun ternyata kesimpulannya aku hamba yang tersakiti. Spiritualitasnya gagal. Masa 20 tahun, 30 tahun pendeta yang hadir yang dihasilkan adalah jemaat yang senang menyakiti hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan. Terima kasih. Baik. Waktu terkurangi, Pak Pardi. Jadi sisa dengan tinggal 15 menit. Jadi sampai jam berapa, Pak Pardi? Relasi dasar
sudah tahu menjelaskan sesuatu yang berhubungan antar jemaah atau relasi antar jemaah kegiatan apostolik. Tetapi kalau ini itu lebih ke PJ-nya itu apa yang mau dikerjakan dari sumber. Baik, bagaimana dari dua istilah ini oikodomi dan oikodomein ini ketika saudara belajar tentang penamaan aja bisa saja jika gereja tidak dilumi, jika gereja tidak ada apa ya sesuatu yang kreatif, sesuatu yang menarik, PI pun tidak berjalan, gereja ditinggalkan karena tidak ada sesuatu yang menarik di dalam gereja. Kemudian kita bisa melihat di Eropa ada beberapa gereja yang sepertinya sudah dibeli oleh toko ataupun kafe atau apa seperti itu, kemudian bahkan gereja dibeli oleh tempat ibadah lain, yang artinya apakah bisa, ya mungkin saja bisa, saya tidak berani mengatakan bisa karena di sini ada pendeta-pendeta masjid-masjidnya yang artinya bahwa itu tergantung dari jemaatnya apakah mau menghidupkan gereja atau dibiarkan saja. Yang artinya gereja juga hadir tidak menguatkan jemaat, gereja juga hadir tidak memberikan teks apa-apa untuk masyarakat. Bahkan gereja yang dari peradaban itu gereja memang ada, tapi ketika gereja tidak memberikan dampak apapun, bisa dikatakan gereja itu sudah dalam artian lain. Yang artinya bahwa gereja itu harus berdampak. Ya dalam PC ini saya rasa bisa menjawab Pak. Ketika jemaat KKS gereja Jatuh, PC-nya jalan gak bakal hilang Pak, aman. Nah ini sudah jam 12 kurang seperempat, terlagi mau isoma. Coba kita tengok dulu. Wah ibu-ibunya sibuk ya Bu ya. Wih, aduh, jadi lapar Bu, nggak sambel itu. Menu makan siang kita. Iya, jadi menu kita apa aja Bu? Ini intip ya Pak. Intip, ini. Aduh, rica-rica ini. Aduh, lalapan ya. Aduh, mantap. 1, 2, 3, 4, 4 macam. Sambelnya ini, sambel tomat terasi Bu ya. Aduh, mantap. Buah pisang kerupuk. Wow, ini pastinya nasi. Oh, yang masak ya ibu-ibu semua di sini. Iya. Iya. Ya. Yang nyambel siapa Bu? Yang nyambel. Kelihatannya menarik banget. Ibu-ibu sini. Iya. Warnanya itu ya, cantik banget tuh lihat itu. Ini sudah tidak dilakukan rasanya. Itu ya. Kelihatannya aku mau makan banyak nih Bu. Ya, oke. Lahannya luas banget ya. Oh, apa ya? Kamar mandi apa itu? Apa ruang selama minggu ya? Oh, ruang selama minggu. Ini kamar kecilnya. Ya, ntar lagi kita break. Masih semangat, kayaknya baru dicas ya perutnya ya Bapak Ibu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, lemaknya turun sedikit. Kita akan nyanyikan lagu Sekolah Minggu karena suasananya agak mendidih ya Mas Alen. Jadi kita akan puji nama Tuhan lagu Sekolah Minggu mendidih di hati. Di hatiku, selalu bernyanyi, selalu.
Ya. Ya. Di sini matinya sampai dengar. Ya. Jangan sampai ada indikasi iki program di Sumber Jaya, iki program di Mabakum, iki program di Jemulyo. Maaf, kalau seperti itu konsepnya, program ini tidak akan berjalan, kalau belum berjalan tidak akan maksimal. Yang artinya bahwa program ini, hambatan-hambatan ini akan bisa dikontrol, hambatan nanti ada, tetapi akan bisa dikontrol, akan bisa diminimalisir itu karena kebersamaan, karena kebersamaan itu. Jadi untuk menjalankan kesaksian dan pelayanan awalnya itu mengatasi bersama. Terima kasih segala peristiwa yang kami lalui adalah karena kami imani sebagai kehendak-Mu. Secara amin, untuk hari-hari mendatang akan dilapiskan sebagai bendera setelah melalui proses kehendak-Mu. Ini kami rasakan sebagai anugerah selama juga saudara-saudara yang meninggalkan tempat ini. Tak lupa, untuk meninggalkan tempat ini kami bersama-sama juga akan menikmati makanan yang telah tersedia. Kami percaya makanan ini akan menjadi gizi yang sehat bagi tubuh kami, juga akan mengingatkan iman kami untuk senantiasa berbagi pada sesama kami. Baik kami lakukan secara terencana maupun secara spontanitas. Terima kasih ya Bapak. Ucap syukur ini kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Demikian, Bapak Ibu silakan makan. Kita akan bukan pembelian dokumentasi. Semua pendeta, monggo. Semua pendeta. Kita sedang di apa namanya? Di jalur 2 terusan Ria Kudu, Pak ya. Ria Kudu, ya betul. Yang depan itu Pak Yohanes Eko, bawa Gunung Sari. Terus belakangnya Pak Eko, Prislianto. Nah, lihat tuh pemandangannya tuh cantik benarnya. Nih, Tanah Kapling, Menakulen, Tanpa DP. Ini tuh proyek-proyek semua, perumahan semua. Cakep pemandangannya. Wah, milih ndi iki. Jadi ya. Yes, yes. Waduh, waduh, waduh. Keren langitnya, cakep. Iya, agak mendingan kiri ya. Jalur ini daripada yang kita berangkat tadi ya.
panjang lah ini. Jadi pulang dari Sumber Jeki, Margodadi, terus ngikutin jalur ini. Tabaru. Nanti ketemunya di Etera. Gimana? Suratnya belum di ini kok. Ya udah Pak, saya lupa gitu aja udah. Besok yang resminya kemarin. Ya udah. Dia maunya formal itu beres dulu gitu ya. Administrasi ya. Administrasi beres. Tapi kalau udah sampai ya udah enggak bisa apa-apa juga. Ya. Oke, nanti disambung lagi kalau udah dekat di Tera. Jalan jelek lagi, keren.